Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Males Baca. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang 12 arti mimpi melihat pelangi. Mimpi sebuah fenomena alam bawah sadar yang seringkali menjadi misteri dan menarik untuk dikaji. Satu di antara mimpi yang sering dialami dan membekas di ingatan adalah mimpi melihat pelangi. Pelangi dengan warna-warni indahnya banyak dikaitkan dengan simbol harapan, keindahan, dan kebahagiaan. Namun apa sebenarnya makna di balik mimpi melihat pelangi? Penafsiran mimpi melihat pelangi sangat beragam dan dipengaruhi berbagai faktor, seperti budaya, pengalaman pribadi, dan kondisi emosional pemimpi. Ada yang berpendapat bahwa mimpi ini merupakan pertanda baik, seperti datangnya keberuntungan, kesuksesan, atau perbaikan hubungan. Selain itu, ada yang meyakini bahwa mimpi ini bisa menjadi refleksi dari keraguan atau ketidakpastian dalam diri pemimpi. Namun, perlu diingat bahwa arti mimpi bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda untuk setiap individu. Interpretasi yang disajikan dalam penjelasan ini hanyalah sebagai panduan umum dan tidak mutlak kebenarannya. Berikut penjelasan tentang arti mimpi melihat pelangi dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama, harapan dan kebahagiaan. Pelangi muncul setelah hujan yang bisa diartikan sebagai tanda bahwa masalah atau kesulitan yang kamu alami akan segera berlalu dan masa-masa yang lebih baik akan datang. Yang kedua, perdamaian dan keharmonisan. Mimpi melihat pelangi bisa melambangkan adanya keharmonisan dalam hidup, baik itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau kehidupan secara umum. Yang ketiga, pertanda keberuntungan. Pelangi juga sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan tanda bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam waktu dekat. Yang keempat, cinta dan hubungan. Dalam konteks hubungan, pelangi bisa melambangkan adanya hubungan yang indah dan penuh warna, atau masa depan yang cerah bersama pasangan. Yang kelima, keseimbangan emosional. Pelangi yang berwarna-warni bisa mencerminkan keadaan emosi yang seimbang, menunjukkan bahwa kamu sedang merasa damai dan stabil dalam menghadapi kehidupan. Yang keenam, perubahan dan transisi. Melihat pelangi dalam mimpi bisa menandakan bahwa kamu sedang berada di masa transisi atau perubahan dalam hidup. Ini bisa berupa perubahan karir, hubungan, atau perkembangan pribadi yang membawa sesuatu yang lebih baik. Yang ketujuh, keseimbangan spiritual. Pelangi kadang dianggap sebagai jembatan antara dunia materi dan spiritual. Mimpi ini bisa menunjukkan bahwa kamu sedang mencari atau menemukan keseimbangan dalam hal spiritualitas dan kehidupan duniawi. Yang kedelapan, simbol kesatuan dan perdamaian. Pelangi sering digunakan sebagai simbol keragaman dan kesatuan. Dalam konteks ini, mimpi melihat pelangi mungkin mencerminkan keinginanmu untuk menemukan perdamaian atau harmoni, baik dengan orang lain atau dalam dirimu sendiri. Yang kesembilan, mimpi tentang peluang yang datang. Mimpi ini bisa menandakan bahwa kamu akan mendapatkan peluang baru yang dapat membawa kebahagiaan dan keberhasilan. Pelangi dapat dianggap sebagai simbol peluang atau kesempatan yang sedang atau akan datang dalam hidup. Mimpi ini bisa menandakan bahwa kamu akan mendapatkan peluang baru yang dapat membawa kebahagiaan dan keberhasilan. Yang ke-10, tanda rekonsiliasi. Jika kamu sedang mengalami konflik atau perselisihan dengan seseorang,
Mimpi pelangi bisa menjadi tanda bahwa masalah itu akan segera terselesaikan dan akan ada rekonsiliasi atau perbaikan hubungan. Yang ke-11, simbol kebijaksanaan dan pertumbuhan. Melihat pelangi juga bisa mencerminkan kebijaksanaan yang kamu dapatkan dari pengalaman hidup. Ini menunjukkan bahwa kamu telah melewati masa-masa sulit dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Yang ke-12, harapan setelah masa sulit. Pelangi sering dikaitkan dengan harapan setelah badai. Mimpi ini bisa menunjukkan bahwa meski kamu mengalami tantangan atau kesulitan, ada harapan dan masa depan yang cerah menantimu. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.